Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bareng sama gue Ryosan di channel Codex Gaming. Di video kali ini guys, jadi kita bakalan ngelanjutin buat mengkolaborasikan set-set bundle ya. Jadi di video yang terakhir itu yang gue pake bundle God Royal itu ternyata cukup bagus gitu ya antusiasnya dari kalian ya. Dan kita bakal bikin lagi. Kali ini yang bakal gue bikin itu adalah versi cewek, karena ini memenuhi request dari salah satu penonton. Ya bukan salah satu penonton ya, ada beberapa juga yang minta sama gue buat mengkolaborasikan baju ini gitu ya, sama beberapa item-item yang lain gitu ya. Ya mudah-mudahan kita bisa dapetin nih guys ya, buat set bundle yang keren, yang gak norak gitu ya, dan tetap kelihatan apa ya, profesional gitu ya. Oke. Yap, bundle apa yang bakal gue kolaborasiin? Tapi jangan lupa nih guys ya, kalau kalian nonton video ini guys ya, kalian langsung klik tombol like-nya ya, jangan sungkan-sungkan, oke? Okay? Terus subscribe juga buat kalian yang belum subscribe, oke? Okay? Let's go guys, kita langsung ke kontennya aja. Oke okay guys, kita udah di dalam gamenya ya, atau di lobby guys ya, dan kita bakal langsung mengkolaborasikan aja bundle apa sih atau baju apa sih guys ya, diminta nih ya sama viewer buat kita kolaborasiin. Ya bisa dibilang bundle ini atau baju ini tuh udah lama nggak dipakai atau jarang ya dipakai lagi sama player ya, semenjak muncul banyak bundle-bundle baru yang mungkin lebih keren ya. Tapi for your information nih guys, atau buat informasi kalian nih, kalau baju ini itu sering banget dipakai sama pro player di scene kompetitif apapun waktu itu ya, waktu ya mungkin 1 tahun 2 tahun yang lalu ya guys ya. Karena menurut gue ini yang paling human banget ya, paling manusia banget gitu guys ya. Baju apa sih? Kalian pasti penasaran. Ini yang udah request kemarin pasti tahu nih gue bakal kolaborasiin baju apa ya. Yap, jadi gue bakal kolaborasiin. Jadi ini bukan baju-baju old banget, bukan baju-baju yang dari event yang susah kalian dapetin. Jadi baju ini tuh bisa kalian beli, bisa di gift juga kalau gak salah ya. Bisa di gift gak ya? Gak tau deh, coba kalian komen guys, bisa di gift gak guys ya. Ya jadi ya ini dia guys. Nah oke okay. Jadi kita bakal mengkolaborasikan baju dari apa nih namanya, techwear ya, techwear. Jadi jaket teknologi ya. Yap, kita bakal mengkolaborasikan orange techwear jacket ini sama beberapa item-item yang ada di game Free Fire ya. Jadi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dari kalian itu bisa apa ya, bisa niru juga guys ya. Karena menurut gue nih, menurut gue dari yang gue cari ini, gue udah dapet 7 set bundle itu gampang ya, gampang. Dan ya walaupun ada beberapa juga yang mungkin bisa pakai itu adalah yang player-player old juga, cuman nggak menutup kemungkinan dari yang lain itu ya, itu bisa kalian pakai karena gampang gitu ya dapetnya. Oke okay? Kita bakal langsung buat pakai set bundle pertama. Set bundle pertama karena ini basicnya adalah orange techwear jacket ini guys ya. Terus kita bakal langsung pakai yang di bagian kepalanya. Jadi di bagian kepala di sini gua bakal menggunakan ini, cukup gampang ya guys ya kalau misalnya kalian mau ngedapetin, karena menurut gue nih ada lah dari kalian tuh yang punya ya, banyak lah yang punya ya. Jadi bundle pertama kolaborasi dari Orange Techwear ini adalah kita wajib menggunakan, mana sih ini, hilang pula nih. Nah ini dia guys, nah ini dia. Kenapa gue pakai ini? Karena ya sekali lagi gitu guys ya, banyak dari kalian yang mungkin udah melupakan item-item lama gitu ya, padahal menurut gue itu masih bagus gitu ya, masih bagus, masih keren dan kelihatan cantik gitu car kalian ya. Apalagi kalau misalnya kalian nih, entah kalian cowok atau cewek, itu suka pakai karakter cewek gitu ya. Nah ini kita bakal pakai yang Red Hot Head ini ya. Jadi ini apa? Ini adalah dari bundle Chinese ya guys ya kalau nggak salah ya. Dan ini sering banget keluar di apa ya, kayak potongan atau diskon-diskon gitu ya guys ya, atau di shop tuh ya, di bagian shop yang di bagian apa ya, promo-promo gitu guys ya, itu sering banget muncul. Jadi harganya lebih murah biasanya kalau muncul di situ. Kalau kalian nggak punya ya tungguin aja, nanti bakal muncul kayaknya diskon-diskon kayak gitu ya. Dan ini mantap banget ya, kelihatan cantik dan Asia banget ya, Indonesia banget ya, walaupun ini temanya Cina ya guys ya. Dan rambutnya warna hitam pastinya. Oke, ini ya yang pertama ya. Terus kemudian untuk bagian celananya guys ya, celananya. Oke, kita dari yang sini aja. Kayaknya celananya itu di bagian bawah guys ya. Nah, gue sering banget pakai ini guys ya, pakai celana yang baseballer. Jadi baseballer itu dari mana? Nah, baseballer dari sini guys, dari bundle ini ya. Jadi kalian pasti punya juga karena emang pernah dibagikan gratis kalau nggak salah ya sama Garena. Jadi ini
mantep banget sih guys ya, keren gitu guys ya. Karena ini pakai techwear, jadi celananya ini nggak kelihatan kayak saru banget ya, saru ya. Dan untuk bagian sepatunya, gue juga ambil di bagian bawah ya guys ya. Jadi bagian sepatunya itu gue bakal menggunakan ini guys ya, combat boots. Jadi sepatu boots perang ya, combat boots untuk cewek. Kenapa gue pakai ini guys ya? Alasannya karena biar match sama bajunya ya. Techwear ini kan warna coklat ya. Terus sepatunya juga warna coklat. Jadi bakalan cocok banget gitu kalau misalnya kalian kolaborasiin sama sepatu ini gitu guys ya. Ya, kenapa gue nggak pakai sepatu-sepatu kayak gini biar kelihatan enteng? Sebenarnya kalau misalnya kalian ini zaman-zaman dulu nih, zaman-zaman dulu gue sering banget pakai sepatu kayak gini guys. Jangan dikira ya kalau kayak gini juga kalian bakal kelihatan lebih ringan aja gitu kalau pas lagi main di game ya. Jadi bukan hanya kalau kenapa gue sering pakai sepatu-sepatu kayak white sneaker, terus sepatu kayak gini casual-casual gitu, karena biar kelihatan ringan. Nah, kalian pakai ini itu juga bakal kelihatan ringan. Karena apa? Karena sepatunya kecil terus pas sama sepatu kayak pas sama kakinya gitu ya. Oke, ini dia guys ya. Dan gue menamakan bundle ini guys ya dengan bundle Black Ladies. Oke, Black Lady udah kita keluarkan untuk bundle pertama kita guys ya. Kita bakal lanjut ke bundle kedua kita guys ya. Jadi kita bakal tetap pakai ini ya. Buat bagian kepala kita bakal langsung menggantinya. Jadi kita kepalanya kita bakal bikin default ya guys ya. Kita bakal bikin default. Karena apa? Karena basic dari Caroline ini kan udah cantik gitu guys ya. Jadi kita nggak perlu apa ya, nggak perlu macem-macemin gitu ya, pakai topeng lah segala macem gitu. Jadi biar kelihatan gitu ya wajah asli Caroline ya. Oke, bundle yang kedua yang bakal kita pakai, jadi bagian kepalanya biarin aja dan kita bakal pakai yang di bagian kacamata ini guys ya. Dan kita bakal pakai yang pastinya buat menutup face ya atau menutup helm ya, karena kalau misalnya kita pakai yang nggak menutup helm nanti helmnya bakal kelihatan gitu. Dan kita bakal pakai, nah ini gak semua orang punya nih guys ya, karena kita harus bisa atau beli waktu itu Elite Pass Season 2. Yang mana kita bakal pakai masker Let the Hyper guys. Ini old banget ya. Ya mungkin kalau misalnya kalian di era-era tahun 1 tahun atau 2 tahun yang lalu gitu, di pro kompetitif atau di scene kompetitif, kalian bakal lebih sering ngeliat ya pro player itu menggunakan entah ini yang warna ini atau yang warna biru sebenarnya ya. Ada dua sebenarnya. Tapi kita pakai yang warna orange. Sama sih sebenarnya kalau menurut gue ya, sama-sama keren ya. Yang biru juga keren karena ini ada yang versi cowoknya. Yang orange juga keren gitu. Jadi kita bakal pakai yang orange dikolaborasiin sama ini maskernya Let the Hyper yang bisa dipakai Let the Hyper. Dan kalau nggak salah ini Elite Pass Season 2 ya, kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau salah, direvisi guys ya. Dan untuk bagian celananya itu kita bakal menggunakan, nah ini juga salah satu apa ya, gaya player-player lama nih guys ya. Gaya player-player lama apa tuh? Nah jadi di zaman dulu itu guys itu sering banget menggunakan rok guys. Nah kita bakal pakai rok kali ini, dan gue bakal pakai rok ini yang ini guys, warna merah. Sebenarnya ada beberapa rok ya. Kalau ini kan kaos kakinya warna putih ya, kalau ini kaos kakinya warna hitam dan lebih panjang. Kenapa gue milih yang warna merah? Karena kaos kakinya lebih panjang gitu guys ya, walaupun dipakai short skirt ya atau rok pendek ya, tapi kaos kakinya panjang gitu loh ya, sampai di atas lutut. Dan untuk bagian sepatunya kita bakal pakai yang simple, dan kita nggak bakal pakai boot ya di sini ya. Kita bakal pakai yang simple. Kenapa gua nggak pakai boot? Karena nggak pantas aja gitu loh. Dan kita bakal pakai ini guys ya, Texas. Texas ini adalah baju sepatu dari bajunya sebenarnya. Namanya kan Texas kan, makanya baju ini disebut sama techwear guys ya, techwear. Dan ini sepatunya Texas. Biar cocok sama bajunya. Ini dia guys. Simple tapi keren ya guys ya. Dan gue nyebut ini sebagai bundle yang bernama Gold Asian Lady. Oke, kita lanjut lagi langsung yang ketiga guys ya. Set bundle dari baju techwear jacket ya, warna orange ini guys. Kita bakal lanjut ke bagian kepala dulu. Kepala. Nah ini kalau misalnya kalian fansnya Frontal Gaming ya, kalian pasti tahu ya. Jadi Frontal Gaming itu kalau pakai karakter cewek itu sering banget pakai kepala ini nih guys. Nah ini dia guys, ini dia. Kita bakal pakai Violet Flame ya, Violet Flame ini. Nah, yap. Gue nggak tahu nih semua orang punya apa enggak ya, tapi yang pasti Violet Flame ini cocok banget di kolaborasiin sama baju techwear guys ya. Dan ini Violet Flame itu dulu sering banget dipakai sama Frontal ya, pas kalau dia pakai karakter cewek ya. Cuman bajunya beda gitu, ntar bajunya apa bajunya, tapi palanya pasti Violet Flame itu ya dulu ya, Frontal ya. Oke,
Untuk bagian celana guys ya, bagian celananya wes segigi gimana. Nah, ini langsung gampang kita ketemu. Kita bakal pakai stylish and retro ya namanya ya di sini ya. Padahal ini tuh aslinya celana angel ya guys ya. Dan untuk bagian sepatunya, ini gue bakal bikin simple aja karena gue nggak pengen yang ribet-ribet gitu guys ya. Sebagian sepatunya itu gue bakal menggunakan sepatu ini guys, sneakers. Ya karena memang ya gue bilang sekali lagi guys ya, ini emang versi gue ya, versi Codex Gaming. Jadi kalau misalnya kalian mau niru silahkan, kalau kalian punya versi sendiri ya silahkan. Mengkolaborasikan dari versi yang gue bikin juga silahkan. Intinya white sneakers ini paling cocok sama celana angel ya. Kenapa celana angel sering gue pakai dan gue pakai sepatu putih? Karena emang menurut gue cocok gitu. Dan ini gue sebut sebagai bundle Angel Violet Lady. Yes, kita bakal ke bundle keempat guys ya, dari kolaborasi baju Orange Tech Wear. Yap, di sini gue bakal menggunakan rambut dari, nah ini dia guys ya. Jadi di sini gue bakal pakai rambut Punkster Runner ya. Punkster Runner itu dari sini nih guys ya, dari bundle ini guys ya, kalau misalnya kalian nggak tahu ya. Terus kemudian di bagian kacamatanya, di bagian kacamatanya, jadi di sini gue bakal pakai kacamata guys ya. Jadi gue bakal pakai mana nih ya, ini dia guys ya. Gila sih ini, bener-bener manusia banget gitu ya. Beda sama yang bundle-bundle yang mungkin dikeluarkan sama Garena yang versinya monster robot segala macem ya. Jadi orang malas gitu pakainya guys ya, tema-tema fantasi tuh malas, jadi lebih ke versi orang lah ya. Nah ini dia guys ya, untuk bagian celana. Bagian celana ini juga agak-agak unik deh ya. Jadi gue bakal pakai celana yang jarang banget dipakai sama orang gitu. Nah, gue bakal pakai ini guys, Exilet Biker ya. Jadi Exilet Biker tuh dari sini. Ini kayaknya Elite Pass ya kayaknya. Kayaknya guys ya, gue gak tahu nih Elite Pass apa event kalian bisa pakai celana yang ini. Celananya gak terlalu gak panjang, gak pendek. Jadi ngatung ya guys ya, ngatung ya. Keren guys, asli guys, celana ini keren. Dan kalau misalnya kalian lihat itu cocok banget gitu ya sama bajunya ya. Nah untuk bagian sepatu di sini, bagian sepatu juga kita bakal pakai yang simple aja guys ya, nggak terlalu ribet-ribet. Nah di sini gue bakal pakai sepatu techwear ya. Jadi sepatu techwear ini kalau nggak salah buat yang baju warna biru ya, kalau nggak salah ya guys ya. Kalau yang warna orange ini kan sepatu techwearnya warna orange, kalau yang ini warna hitam guys ya. Yang bundle techwear yang warna biru ya guys ya. Aslinya ada kolaborasinya atau ada baju sambungannya gitu ya. Nah ini sepatu ini sama yang baju techwear warna biru gitu. Dan gue menyebutnya ini sebagai bundle yang bernama Pink Japanese Style. Oke guys, kita bakal lanjutin yang kelima guys ya. Bundle kolaborasi dari baju techwear orange ya. Dan bisa dibilang yang kelima ini mungkin sering kalian lihat ya bundle ini guys ya. Tapi menurut gue keren aja. Kalau misalnya tadi kan kita Elite Pass Season 2 nya itu pakai maskernya ya guys ya. Dan ini gue pakai Elite Pass Season 2 lagi. Jadi kalian udah pasti tahu ya Elite Pass Season 2 rambutnya adalah apa. Ini dia guys ya, Elite Pass Season 2 kita pakai ini. Di bagian celana, di bagian celana. Nah ini kalian pasti sering lihat player-player zaman dulu nih pas kompetitif ini pakai bundle ini guys ya. Tapi menurut gue oke sih. Oke banget dan bisa kalian tiru kalau misalnya kalian punya Elite Pass Season 2 ya buat yang ceweknya. Nah, roknya ini guys ya. Roknya dapat dari mana? Dapat dari sini. Ya, dapat dari baju Red Fortune ya. Ini kalau nggak salah pas event Chinese Lunar apa-apa ya, atau pas tahun baru Cina atau apa gitu guys ya, kita dapat ini. Dan bagian sepatunya karena ini udah banyak banget yang udah punya ya guys ya, karena kemarin dikeluarin eventnya, kita bakal pakai sepatu bola warna putih. Kenapa nggak pakai warna orange? Karena menurut gue kita harus harus menetralkan di bagian sepatunya gitu ya, sehingga ya kelihatan pas aja menurut gue gitu ya kan. Kalau menurut kalian gimana? Keren kan? Oke, ini dia bundle kelima yang gue sebut sebagai bundle Pro and Old bundle. Oke, karena janji gue adalah 7 bundle guys ya. Yang berikutnya adalah bundle dari KO versi cewek guys ya. Jadi ini gue singkat aja, kalian bisa ngeliat bundle gayanya seperti apa. Yap, ini dia guys ya. Buat bundle ke-6 kita yang gue sebut sebagai KO is awesome. Dan ini adalah bundle yang ke-7 atau bundle yang terakhir guys, yang kita bakal menggunakan bundle techwear lagi atau baju techwear orange. Ya, buat kalian yang player gratisan guys, gue yakin bisa lah kalian ya niru ini guys ya. Karena ini versi yang
apa ya, walaupun dibilang gratisan tapi ya tetap terlihat keren gitu loh ya. Ya gratisan juga sih ya. Karena ada beberapa item yang emang dijual sama Garena dan ada yang dibagikan gratis gitu guys ya. Jadi ini kita bakal menggunakan baju baseball ya, baseballer ya, untuk bagian topinya, terus kemudian techwear di bagian bajunya. Di bagian rok bawahnya itu ada, kita menggunakan ini guys ya, enforcer pants atau rok dari ini ya, anggota ya, petugas lah guys ya, petugas lah guys ya. Ya ini petugas apa nih, petugas keamanan kali ya guys ya. Ya dan emang udah jarang banget ya dari player-player menggunakan rok ini guys ya. Padahal kalau zaman dulu tuh sering banget banyak player-player yang pada pakai ini guys ya, buat karakter ceweknya. Karena apa? Karena terlihat simple tapi keren gitu loh ya. Kayak salah satu panutan gue zaman dulu, entah sekarang mungkin udah pensiun atau masih main guys ya, itu Wawan Ganteng guys ya. Itu Wawan Ganteng sering banget untuk menggunakan rok ini gitu guys ya, atau bundle ini gitu guys ya. Ini keren banget sih guys ya. Oke, dan di bagian sepatunya kita simpel aja, kita menggunakan stiker sneakers white atau sneaker warna putih gitu guys ya. Yap, kalian lihat ini gratisan tapi tetap terlihat elegan gitu guys ya. Dan gue yakin kalau misalnya kalian player gratisan pakai bundle kayak gini untuk karakter cewek kalian, itu kalian gak bakal dihina sama player-player sultan gitu kalau kalian itu ada player gratisan, karena ini bundle keren banget gitu guys ya. Oke guys, sampai di sini aja buat konten kita kali ini, buat ngebahas 7 set bundle dari baju techwear orange jacket ya. Ini juga requestan dari kalian. Menurut kalian kira-kira kita bakal kolaborasiin bundle atau baju apa lagi guys? Silahkan kalian komentar. Dan jangan lupa untuk like video ini ya, sama subscribe juga kalau misalnya belum subscribe. Oke, okay? Kita bakal ketemu lagi di next content. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.